Peduli pada pandemi COVID-19, Bank Rakyat Indonesia Unit BA dengan misi kemanusiaan, salurkan 50 paket sembako kepada masyarakat Rotendao yang terdampak COVID-19. 50 paket sembako kepada masyarakat ini diberikan kepada pemerintah Kabupaten Rotendao. Penyerahan paket sembako tersebut secara simbolis oleh Kepala Unit BRI BA, Yunita Roteri diterima langsung Bupati Rotendao, Paulina Haning, di ruang kerja Bupati, pada Senin 19 Mei 2020. Penyerahan itu disaksikan Wakil Bupati Rotendao Stefanus Saek, Sekretaris Daerah, Jonas Selly, Kepala Bagian Umum Humas, dan Protokol Setda Kabupaten Rotendao, Handrians Bessi. Bupati Paulina Haning berterima kasih pada pihak BRI yang telah memberikan paket sembako untuk disalurkan kepada masyarakat. Masa-masa COVID ini tentunya itu kami dapat terima dan kami pasti akan salurkan kepada yang berhak menerima dan terutamanya kepada para lansia dan ijen melihatnya. Mudah-mudahan semua BUMN yang ada di Rote ini mempunyai pikiran-pikiran yang sama seperti BRI, kita lebih mengapresiasi lah. Sementara itu, Kepala BRI Unit BA, Yunita Roteri, mengatakan, hari ini telah disalurkan 50 paket sembako kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 melalui pemerintah Kabupaten Rotendao. Kita karena peduli dengan masyarakat yang terkena dampak akibat COVID ini, jadi kami dari BRI menyumbang paket sembako untuk Pemda salurkan kepada masyarakat Rotendao yang terkena dampak COVID-19 ini. Berapa banyak? 50 paket, Bapak.